Gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Nah, sekarang gue lagi ada di Blawan Speed. Ini alamatnya ada di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, guys. Wah, alamat lengkapnya ada di bawah sini nih. Nomor teleponnya yang nanya-nanya kemarin, Bang, WA-nya gue taruh nih di sini juga, Instagram-nya juga nih, ya. Jadi jangan di-skip-skip nontonnya. Nanti gue ulangin lagi ya, guys, ya. Kayaknya nih ada Obri juga nih, kembaran yang warna kuning. Warna kuning. Dia ganti velg apa? Gue pengen kasih lihat ke teman-teman. Velgnya keren. Ya. Tuh, Obri lagi di sini nih, sama Cici di situ. Wah. Ayo kita lihat. Ternyata mobil Brio ini pakai HSR Bun nih, guys. Di ring 15, lebarnya ini 6,5. PCD-nya ini di 4x100, 4x114 nih, guys. Dengan ET-nya di 42. Wah, ini bedanya dengan Obri. Obri warna biru, yang ini warna grey nih, guys. Kan? Cakep nih. Dibaluti dengan ban Accelera PHIR di 18555 ring 15. Wah, cakep nih. Ini lagi dipasang kali tutup dari kaliper cakram yang di depan nih, guys. Kayaknya agak didongkrak sedikit ya. Wah, keren nih. HSR Bun itu cakep di Brio nih. Wah, apakah kena racun sama Obri? Wah. Kita lihat lagi ada velg-velg yang ganteng lagi, atau mungkin nanti gue pengen tanya owner juga nih, ya. Kita tunggu selesai lah ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lagi ngapain nih, Mas? Pasang kaliper. Pasang kaliper. Kaliper ada HSR ya tutupnya. Betul. Ya. Wah, biar makin kece nih tampilan mobil kalian. Tuh, biar ini juga ketutupan biar nggak cepat kotor, Om ya. Betul sekali, Om. Wah, Omnya udah hal ini masuk gini ya nih, guys. Keren. Ini baru ganti pelek nih. Baru ganti pelek. Oh, dari pelek standar. Dari pelek standar ke pelek HSR ini. HSR bu. Standarnya di ring 14 kan ini ya? Betul sekali. Wah, nah, itu ada di depan, yang standarnya ada di depan, guys. Om, sorry ganggu ya, makasih ya. Banyak. Wah, ini velg standar bawaan mobil Honda Brio nih, guys. Di ring 14 nih. Ini lebarnya di 6,5 juga, tapi dia di ring 14. ET-nya gue kurang tahu berapa standarnya. Tapi dia pakai ban di 17565 ring 14 nih. Jadi naik 1 inci itu menurut gua sangat mumpuni lah untuk teman-teman di ring 14 naik ke 15 tuh, karena tapaknya kan juga lebih lebar. Jadi lebarnya 6,5 nih kalau nggak salah gua standarnya. Yang itu yang standarnya lebar 6. Nah, yang si itu lebarnya lebar 6,5. Betul nggak sih? Apa salah? Komen kalau gua salah, mohon maaf. Masih daerah magang gue nih. Ya. Wah, cakep. Kayaknya nih gue pengen ngonten ke dalam nih, karena Blawan ini belum pernah gue gerebek nih. Ya, gimana kira-kira? Apa kita lihat ke dalam? Gaskan! Wah, guys, karena Brio itu pakai HSR Bun, racing alirannya gue pengen kasih lihat juga ke teman-teman. Selain ada HSR Bun, ada apa aja? Nah, ini ada HSR Indy di ring 15. Ini lebarnya 6,5, PCD-nya 4x100, 4x114 dengan ET 42, guys. Wah, ini dari Boroko Series. Ini nih cakep nih, warna merah yang merona. Wah, ganteng nih. Ini dipakein di mobil putih, keren, cakep. Lo pakein ban Accelera PHIR, cakep juga nih, guys. Atau di 651 dari Accelera, wah, ganteng. Di 195 50-55 boleh juga, guys. Cakep. Nah, selain warna merah, ada warna apa lagi? Nih, ada warna bronze-nya nih. Semi bronze. Nih, bronze. Wah, dia agak teksturnya agak lebih kasar. Yang ini lebih mengkilat. Ah, ternyata ada warna grey yang mengkilat juga nih HSR Indy nih. Dengan spek yang sama di ring 15, lebarnya 6,5. Dia dengan ET 42, PCD-nya 4x100, 4x114, guys. Sama, cakep kan, mengkilat, glossy tuh. Wah, keren. Kayaknya gue pengen tertarik nih. Hah.
Ini namanya HSR Hito D. Di ring 15, lebarnya ini 7 guys. Dengan PCD ini 4x100, 4x114 dengan ET-nya di 40. Wah, cakep nih. Ini ada lipsnya di sini di ring 15 tuh menurut gua keren sih. Wow. Ada warnanya ini bronze dan polis nih. Cakep. Gimana? Keren-keren kan peleknya? Yang racing-racing mana lagi? Wah, ini ada HSR Tokyo. Mungkin gua dari video-video kemarin gua sering nih gua sebutin ya, tapi enggak apa-apa. Karena biar jadi referensi teman-teman sekalian. HSR Tokyo ini di ring 15 lebarnya 7 dengan PCD-nya 4x100, 4x114 guys, dengan ET-nya di 40 nih. Pilihan warnanya juga beraneka ragam nih, bukan hanya di bronze aja. Juga ada di warna hitamnya juga atau warna apa ya? Anu lain juga ada tuh, gua kurang apa deh. Oh, keren kan? Tergantung teman-teman mau yang gimana model racingnya. Yang dipakai sama si Brio itu bunnya ternyata ada warna lain selain warna grey dan biru. Ha, ini ada warna gold. Kece juga nih. Ini lo mobil lo hitam, Brio hitam, pakai ini bisa juga, guys. PCD-nya juga double nih, 4x100, 4x14, bukan hanya untuk Brio. Dengan PCD 414 juga banyak mobil-mobil lain. Selain Brio ada Jazz, Yaris juga masuk. Nih, keren kan? Wah. Ternyata HSR Bun juga ada di ring 16, guys. Ini di ring 16 PCD-nya di 4x100, 4x114, lebarnya 7 dengan ET-nya ini di 42, guys. Ini warna silvernya nih. Wah, ganteng nih. Karena naik 2 spek dari ring 14 ke 16 menurut gue masih worth it, masih sangat mumpuni. Tapaknya juga bisa makin lebar dan lebih dapat grip lah menurut gua. Cakep nih. Keren. Nah, mana lagi? Gua tertarik pada HSR NSX. Ini PCD-nya di 4x100, 4x114 dengan ring 16 lebarnya 7, ET-nya 42 nih, guys. Cakep nih warna silver. Racingnya dapet banget nih. Mobil Jazz warna silver, warna hitam silver boleh, cakep pakai ini, ya kan? Lo pakai ban yang kotak-kotak dari Acelera 651, ganteng. Wah, sebelah sini ada HSR Indy juga nih di ring 16. Ternyata ada juga, guys. Di ring 16 nih. Ini warna hitamnya nih. Cakep. Ini sama ya? Beda-beda. Oh, beda. Ini HSR. Oh, saya Bun Suta, guys. Di ring 16. Ini PCD-nya 4x100, 4x114 dengan lebarnya 7 dengan ET-nya di 42 nih, guys. Wah, ada saya Bun Suta, ada Indi, ada Bun. Wah, keren-keren. Cakep. Kayaknya satu nih, satu lagi ya gua kasih lihat. Ada HSR Rupat nih, guys. Di ring 16 juga sama PCD-nya 4x104 juga dengan ET-nya 42 nih. Lebarnya nih lebar 7 nih. Wah, cakep ya. HSR Rupa juga cakep, guys. Pol nih, gantengnya nih. Wah. Mana, Bal? Masih kasih lihat nggak nih, penonton? Lagi lah. Lagi lah ya. Wah, ini HSR apa nih? Ntar gue baca dulu ya. Ternyata ini ada HSR Kamikaze di ring 16, lebarnya 7. PCD-nya nih single, guys. Ini PCD 4x114 nih, guys. Wah, dengan ET-nya 42. Cakep nih. Keren, warnanya gold, tapi dia nggak begitu gold banget, warnanya apa ya gue bilangnya, kurang semi gold. Keren, cakep nih. Gue 16 pengen gue kasih lihat lagi, kayak sebelah sana asik tuh, beda warna, tapi beda warnanya hampir sama tapi beda tipe. Wah, yang ini namanya HSR Zico, guys. Di ring 16 lebarnya 7 dengan PCD-nya ini single nih, 4x100 nih, guys. Bisa langsung masuk ke mobil Brio, Jazz, habis itu stiker-stiker yang PCD-nya 4x100 lah. Cakep nih, HSR Zico nih, guys. Pilihan warna juga banyak nih, bukan hanya ini, tapi ada warna hitam dan warna lain. Wah, banyak kan velg-velg racing yang gue kasih lihat ke teman-teman sekalian. Apa lagi nih, Bal?
karena ini gerbek nih, gue pengen kasih lihat fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Nah, di sini ada alat untuk spuring nih guys. Ini kebetulan abangnya lagi spuring mobil Brio yang ganti velg HSR Bun nih guys. Wah, bang, mau nanya bang, nama bang? Imam. Imam, bang, apa aja sih bang yang dicek kalau spuring nih bang? Ya pasti kayak kaki, kayak terus kaki. Yang pertama sih buat ngelurusin setir dia. Oh gitu. Biar makan bannya juga merata gitu. Kanan kirinya. Jadi pas kita kecepatan tinggi tuh setirnya tuh anteng. Gitu. Anteng ya. Apalagi bannya baru, takut kan. Oke, terima kasih Mas Iman. Okay. Sorry ganggu. Wah, yang ini alat untuk ganti ban nih. Jadi pemasangan ban di sini nih. Alatnya udah canggih juga nih, ini udah pakai hidrolik, jadi enak, tinggal pencet-pencet aja nih, mana injekannya, ha ini, kota-kota pencetnya. Wah, yang ini alat untuk balancing, jadi kalau misalkan velgnya ada getaran, nah itu diceknya di sini nih guys, kecepatannya berapa, 60 geter, cek sini nih. Dan ah ini ada basoka, ini untuk masang velg-velg yang bannya agak sedikit donat-donat atau payah dipasang, nggak pakai basoka nih. Biar masangnya biar puh gitu. Mungkin ada video-video yang kemarin udah nonton. Nah itu dia nih alat ini. Wah cakep nih. Dan untuk teman-teman sekalian, langsung aja datengin toko-toko HSR terdekat di kota Anda. Kita ke dalam kayaknya asik ya. Gua mau kasih lihat ruang tunggunya Belawan nih gimana nih. Aduh. Adem banget di sini sumpah nih. Aduh. Ada mbaknya nih guys di sini. Yang untuk saya melayani teman-teman sekalian. Jadi kalau ruang tunggu di sini bisa ketemu mbaknya ya. Mbak siapa namanya mbak? Ratih. Mbak Ratih nih guys. Mbaknya baik, ramah. Dia cukup ngobrol juga bisa nih mbaknya nih. Nah di sini juga tersedia nih part-part yang ada untuk mobil kalian nih. Contohnya ini ada low ringkit dari HSR nih guys. Nah ini untuk mobil apa gue kurang tahu nih karena dibuka di kotaknya dipajang. Tapi ini masih baru guys ya, terpajang rapi nih. Yang item ini adalah shock breaker dari Red Max guys. Ini HSR juga, namanya HSR Red Max. Wah ini untuk mobil Innova nih. Mobil Innova. Sampai Lagnat juga ada. Lagnat itu adalah baut roda guys yang racing. Tuh ada warna biru, hitam, merah. Nih yang kaliper diganti tuh seperti ini nih. Tuh kalipernya. Wah iya. Aduh ini mau tarik, mau ngerem padat. Nah pakai ini. Ini namanya brick brake kit. Nah nih BBK nih. Ini kayaknya yang ukuran kecil. Kayaknya ini yang dipakai sama Obri sama kayaknya nih. Ini untuk apa mbak BBK-nya? Untuk mobil? Mobil. Iya mobil. Masa motor aduh. Oh mbaknya kurang tahu. Gak apa-apa. Ini kecil nih kayaknya nih. Gue kurang tahu untuk apa, berapa mili, berapa tebel, berapa lebar. Kurang tahu gue nih. Gak apa-apa dah. Dan langsung untuk teman-teman datang aja ke toko-toko HSR terdekat di kota Anda. Lu mau pasang BBK, lorry kit. Abis itu shock breaker dari Red Max, mau ganti velg, fitting-fitting velg, langsung datang-datang ke toko HSR terdekat di kota Anda. Dan untuk pengguna HSR itu gratis fitting nih. Abis itu balancing nitrogen itu gratis selama lu pakai velg HSR dong. Waduh, cakep banget pelayanan HSR. Jadi misalkan nih, lu ganti velg di Belawan. Ah, sama ganti velg Belawan, lu pergi ke Aceh. Sampai di Aceh angin lu kurang, lu tambah di Aceh gratis asal pakai velg HSR dong. Oh tambal ban juga ya Bal ya? Tambal ban juga iya, lu jalan dari sini mau ke Aceh, di Palembang lu bocor ban, ada toko HSR, lu datengin tambal ban gratis. Hah, kurang apa lagi coba pelayanan dari HSR, cakep kan? Oke guys, nah ini sekarang gua udah sama Om Saiful. Om, ini owner dari mobil Honda Brio nih guys, yang udah ganti velg HSR Bun nih, dari velg standar ya Om ya, bener ya? Ya velg standar. Nah Om, gue pengen nanya-nanya sedikit nih Om. Oke boleh. Mobil tahun berapa dulu nih? Ini mobilnya tahun 2021. 21 ya? Iya, Januari. Januari ya. Udah 2 tahun berarti nih ya? Iya, hampir 2 tahun. Wah, baru ganti velg nih Om? Baru ganti velg. Baru ganti ya. Velg, dari velg standar Om ya? Dari velg standar. Ke HSR. Nah, kenapa Om pilih HSR Bun nih? Nah,
sebenarnya awal kesini sih kita sempat fitting beberapa kali gitu, 4 kali kalau nggak salah. Dan modelnya sebenarnya bagus-bagus. Dari 4 fitting itu sempat galau ya, ini milih yang mana gitu. Terus sempat ya diskusi juga gitu kan sama istri kayak, lebih milih yang Bunini karena dari bentuknya itu sangat bagus, inovatif, dan warnanya juga matching. Wah, cakep. Terima kasih banyak nih, Om. Jadi ini pilihan istri Om ya? Iya. Wah, itu tuh keren nih si Om nih. Jadi sebagai untuk modif mobil, istri juga perlu harus ikut ambil andil Om ya? Iya. Wah, cakep. Nah, berarti Om langsung pilih ke sini apa sempat fitting-fitting dulu? Sempat fitting-fitting dulu sih. Fitting-fitting dulu ya? Iya. Dan jatuh hatinya istri dia Om kesini ya? Kesini ya. Wah, keren. Om, dan terakhir nih, pesan-pesan untuk HSR apa nih Om? Pesan-pesannya, kalau menurut saya sih HSR itu udah bagus ya. Mulai dari pelayanannya, gitu. Terus kita juga diarahkan untuk secara memilih dimensi, ukuran, gitu. Itu yang safety dan nyaman untuk digunakan gitu. Terus di sini juga fasilitasnya lengkap, ada balancing, scoring. Wah. Dan pesan untuk teman-teman, jangan ragu untuk ganti HSR. Wah, cakep. Terima kasih banyak nih Om. Om, saya makasih banyak nih Om. Okay. Sorry ganggu. Mobilnya udah kece nih. Udah di scoring juga kan? Udah. Oke. Okay. Okay, guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk depannya jangan di skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat pelak, ingat ASR.